Oke, mari kita coba setelah saya modifikasi mainboard 32 inci dengan modif LPDS datanya. Kita pasang ke Toshiba 23 in. Apakah bisa berhasil? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Nadin Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi dan lain sebagainya. Dan pada video kali ini saya lagi memperbaiki sebuah TV LED merek Toshiba. Nah, ini sudah saya buka untuk TV-nya ya. Model TV-nya yaitu 23PB201EJ. Jadi kerusakan TV ini tidak ada nyala standby alias mati total, tapi setelah saya ukur-ukur di sini untuk power supply-nya tidak ada kerusakan ya. Dan di sini pun di IC DC step down 3,3 volt maupun yang lain ini kemarin sudah saya cek normal ya. Tetapi untuk IC chipnya agak panas ya. Panas. Mungkin ini untuk IC chipsetnya sudah short ya. Yang intinya untuk mainboard 23 inci ini sudah tidak bisa diperbaiki ya, harus ganti chipsetnya. Setelah tanya-tanya harga di online shop ya untuk mainboard ini cukup lumayan mahal ya. Akhirnya saya cari-cari di stok saya yang ada, ini adanya mainboard kalau tidak salah ini untuk 32 inci ya. Dan setelah saya tes untuk mainboard ini ternyata masih menyala ya. Dan untuk fisiknya pun identik sama ya, untuk posisi tuner RCA maupun tombol-tombol sama. Tapi di sini setelah saya perhatikan ada perbedaan di data yang buat out ke LPDS, buat ke panelnya. Ini yang 23 in, di sini ada dua buah. Ini 30 pin dan ini 30 pin. Tetapi kalau yang ini ada buat 50 pin PHD ya. Ini 30 pin, ini untuk datanya kalau tidak salah data Samsung ya. Karena untuk tegangannya di sini, untuk tegangan 5 voltnya di sini ada di sini ya. Ada sebelah sini untuk yang 32 inci, sedangkan untuk yang 23 in ini untuk tegangannya ada di sini, tegangan buat ikonnya. Otomatis ini tidak bisa dipasang ke sini langsung ya. Ini otomatis tidak bisa dipasang langsung karena untuk tegangannya tidak sesuai, nanti akan malah merusak layar LCD-nya atau ikonnya ya. Ini saya akan mencoba untuk menyesuaikan data ikon ini, data LPDS ini ya. Nanti akan saya coba mengikuti seperti tutorial yang pernah saya buat dulu, yaitu pergantian layar Samsung dengan data panel LG ya. Oke, kita lanjut modifikasi dulu ya, karena ini LPDS nya beda ya, yang dua ini 32 inci ini beda, tidak bisa langsung dipasang. Nanti akan saya modif dulu ini. Kawan-kawan, ini dilanjutkan ya modifikasi mainboard LED Toshiba 32 in agar supaya bisa dipasang di TV LED Toshiba 23FB201EJ ya. Ternyata setelah diperhatikan di sini ya, untuk soketnya tidak ada yang cocok ya. Tidak ada yang cocok buat panel ini, panel 23 LG ya. Ini model panelnya LM230WF3 ya. Ini ternyata untuk soketnya tidak ada yang sama ya. Yang aslinya kan seperti ini tadi. Nah, seperti ini untuk yang soket aslinya. Untuk datanya bisa diperhatikan di sini ya. Nah, di sini datanya masuk ke sini, sedangkan yang ini sedikit berbeda ya. Untuk out datanya di sini ada soket buat PHD dan ini untuk soket data panel Samsung ya. Jadi saya memodifikasi ya. Untuk memodifikasinya kita harus membuka
tutup heatsink ini agar terlihat di sini ada resistor data ya. Nah, resistor data di sini tadi tidak sempat saya videokan. Di sini resistor ada yang kosong ya untuk data panel LG. Maka kita harus mengisinya resistor yang kosong ini, resistor 10 ohm ya. Resistor data seperti ini. Ini saya sudah mengisinya dengan mengambil cabutan ya dari mainboard aslinya. Nah, ini sudah saya pindahkan beberapa resistor ya, mengikuti sesuai out dari IC ini ya. Nanti bisa diperhatikan kalau mainboard 23 ini masih ada, kita samakan ya datanya. Yang masuk ke sini, yang masuk ke soket ini ya. Nah, ini datanya ada beberapa data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pasang data ya. Ini 11 ini PCC ya. Sedangkan untuk soket ini PCC-nya sebelah sini berlawanan. Jadi saya menggunakan kabel fleksibel ini bekas Polytron ya, yang berbentuk kabel seperti ini. Kemudian kabel ininya saya solder mengikuti data ya. Mengikuti data yang terpakai di sini. Seperti ini ya. Saya solder zigzag begini karena menghindari terlalu rapatnya ya, susah menyoldernya karena kecil ya. Nah, seperti ini dimulai dari data ini. R yang ini itu 1 2 3 saya zigzag, ada yang disolder di sini ya. Ada yang disolder di sini. Nanti bisa dilihat saja untuk data aslinya ya, seperti ini diikuti saja. Tidak saya bisa jelaskan lebih detail ya. Nah, setelah saya solder kabel-kabel fleksibel datanya, mari saya coba pasang ya. Mari saya coba nyalakan apakah sudah bisa ada tampilan ya. Ini untuk heatsinknya belum saya pasang kembali, takut saya salah melakukan penyolderan kabel data ya. Ini agak sedikit rumit memang pengerjaannya. Tapi kalau ada kemauan insya Allah bisa ya. Oke, saya nyalakan dulu. Apakah sudah ada tampilan atau tidak? Oke. Sini sudah ada noise birunya sudah keluar ya. Tapi tadi sedikit terbelah sepertinya datanya. Coba saya pijit remote dulu. Agak melebar ya. Ini tulisan menunya agak melebar ke kanan. Sudah ada tampilan tapi belum sempurna. Oke, mari kita periksa-periksa lagi apa yang menyebabkan gambarnya belum sempurna. Atau mungkin nanti akan saya coba memindahkan IC ini, SPI-nya, SPI Plus-nya. Akan saya ambil dari mainboard ini yang 23 in ya. Oke, lanjut saya pindahkan dulu untuk IC memori aslinya ke sini. Untuk IC SPI Plus yang ini ya. Nah, sudah saya pindahkan ini yang dari mainboard aslinya ini. Sudah saya lepas. Saya pindahkan ke sini yang 23 inci. Saya tukar. Sekarang mari kita coba lagi ya. Sekarang mari kita coba lagi apakah sudah normal untuk tampilannya atau belum. Oke. Kita coba lagi, ini posisinya masih standby. Saya nyalakan dulu. Nah, ini warna birunya sudah keluar ya. Nah, ini posisinya ada pada video ya, video 1. Coba saya pijit menu, apakah masih melebar. Nah, sekarang untuk menunya sudah ada di tengah, sudah sesuai. Berarti penukaran IC SPI Plus sudah berhasil ya. Tinggal nanti saya pindah ke menu TV ya. Saya kasih anten nanti.
Saya pindah ke menu TV. Ternyata ini programnya masih kosong ya. Programnya masih kosong. Saya pindah tidak ada siaran ya. Belum ada siaran. Tapi ya, yang pasti ini untuk pergantian mainboard sudah berhasil ya. 23 in diganti dengan mainboard 32 in ya, dengan sedikit merubah tadi untuk data LPDS-nya. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini cukup sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, Nadine Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.